Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah komponen HP itu harus diganti, dijumper, atau dicopot saja? Silahkan tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah nanti dalam proses eksekusi. Bagi yang pertama mampir, silahkan di subscribe. Bagi yang tidak mau subscribe, silahkan ditonton saja. Komponen yang akan kita bahas ada dua, yaitu yang pertama adalah resistor dan yang kedua adalah kapasitor. Karena hanya dua komponen ini yang paling banyak terdapat pada rangkaian dan juga dua komponen ini yang sering mengalami kerusakan. Yang pertama, untuk resistor. Kegunaan utama resistor adalah untuk membatasi arus listrik yang masuk pada sebuah rangkaian. Biasanya bentuknya berwarna hitam dengan ukuran yang bermacam-macam. Seperti ini, dan ini. Hanya ada dua hal penting pada resistor ini yang diterapkan kepada rangkaian, yaitu resistor sebagai jalur data ataupun jalur listrik, dan biasanya ini dipasang secara seri. Dan yang kedua adalah resistor sebagai pull up ataupun pull down, dan biasanya ini dipasang secara paralel. Untuk resistor sebagai jalur data dan listrik, komponen ini wajib diganti atau minimal di jumper saja, karena rangkaian ini menghubungkan antara dua buah komponen. Jadi kalau tidak tersambung antara keduanya, mereka tidak bisa saling berkomunikasi dan tidak bisa menghubungkan jalur distribusi listrik. Perbedaan jalur data dan jalur distribusi listrik adalah jalur data untuk menghubungkan komunikasi dua buah komponen seperti CPU ke IC power, CPU ke eMMC, dan semacamnya secara digital ataupun secara analog. Sedangkan jalur listrik untuk mendistribusikan tegangan listrik kepada sebuah komponen IC seperti dari baterai ke IC power, IC power ke CPU, dan semacamnya. Bagaimana cara mengetahui kalau resistor ini sebagai jalur data ataupun jalur listrik? Yaitu kita tinggal ukur dua buah kaki resistor tersebut, dua-duanya pasti terhubung ke jalur data dan tidak terhubung ke ground. Jadi jika ada salah satu kakinya terhubung ke ground, bisa dipastikan itu bukan jalur data ataupun jalur listrik. Jadi untuk poin ini, resistor wajib diganti atau dijumper. Oke, lanjut ke poin yang kedua, yaitu resistor sebagai pull up ataupun pull down. Resistor pull up dan pull down adalah komponen yang berada pada jalur data yang berfungsi untuk mempertahankan voltase jalur tersebut dalam kondisi high ataupun dalam kondisi low saat jalur tersebut dalam keadaan tidak saling berkomunikasi. Resistor yang berada pada rangkaian seperti itu sebaiknya diganti atau dilepas saja dan tidak boleh dijumper, karena akan membuat jalur komunikasi data menjadi kacau. Cara mengetahui resistor termasuk pull up ataupun pull down, yaitu kita tinggal ukur dua buah kaki resistor tersebut, satu kaki pasti terhubung ke jalur data dan satu kaki lainnya terhubung ke ground atau tegangan lainnya seperti tegangan 1,2, 1,8, 2,3, 3,6, dan 5 volt. Dan biasanya ukuran resistor ini sebesar 10 kilo ohm. Ingat, untuk resistor jenis ini jangan dijumper, cukup dilepas atau diganti saja. Oke, semoga paham. Jika belum paham, silahkan diulang-ulang. Lanjut poin yang kedua, yaitu kapasitor. Kapasitor ini berfungsi untuk menstabilkan arus listrik atau menyimpan arus listrik. Biasanya berwarna kuning dengan ukuran dan kapasitas yang bermacam-macam. Dan biasanya hanya menangani pada jalur distribusi tegangan saja, jarang digunakan pada jalur komunikasi data
serta salah satu kaki pasti terhubung ke ground. Walaupun ada rangkaian yang tidak demikian, seperti rangkaian pada jalur antena, yang kapasitor tersebut tidak terhubung ke ground pada kedua kakinya. Tetapi rangkaian ini jarang sekali ditemukan. Ada dua hal penting yang sering diterapkan pada rangkaian, yaitu untuk menstabilkan tegangan dan untuk kontrol tegangan pada kinerja sebuah IC. Pertama, untuk menstabilkan tegangan. Pada kondisi ini, kapasitor boleh diganti atau dibuang saja, tetapi tidak boleh dijumper karena pasti akan membuat handphone menjadi short atau konslet. Untuk mengetahui kapasitor sebagai penstabil tegangan, yaitu salah satu kaki pasti terhubung ke ground dan kaki lainnya terhubung ke sumber tegangan seperti 1,2, 1,8, 2,3, dan 5 volt. Jadi untuk kasus seperti ini, kapasitor boleh dibuang atau diganti, dan penggantiannya pun bebas saja. Boleh diganti lebih besar atau lebih kecil ukurannya, tetapi yang optimal dengan ukuran yang sama atau yang lebih besar. Lanjut poin yang kedua, yaitu sebagai kontrol pada kinerja sebuah IC. Untuk kapasitor jenis ini, biasanya ukurannya terlihat lebih kecil dan dekat dengan sebuah IC. Dan jika kita ukur voltasenya, selalu berubah-ubah. Kapasitor ini harus diganti dengan ukuran yang sama, baik voltase ataupun kapasitasnya. Tetapi jika tidak bisa, ganti dengan ukuran fisik yang terlihat sama dan tidak boleh dibuang atau dijumper. Oke, semoga kalian mengerti. Selamat dipraktikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.